Puncak peringatan hari ulang tahun yang kedua Warkop Kopit Patrol Kabupaten Indramayu berlangsung meriah yang diisi dengan fashion show dan pembagian hadiah berbagai lomba rangkaian kegiatan yang digelar sebelumnya. Selain itu, juga ada pemberian award sejumlah kategori, salah satunya penghargaan kepada Bupati Indramayu, Haja Nina Agustina, kategori Kepala Daerah yang peduli terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Owner Warkop Kopit Patrol, Jai Kresna mengatakan, pada hut kedua warung kopinya diisi sejumlah rangkaian acara seperti singer competition, fashion show, dance, santunan anak yatim, dan hitanan massal yang digelar dalam waktu yang berbeda. Jai Kresna yang juga motivator nasional dan aktor layar lebar tersebut menyatakan diberikannya penghargaan kepada Bupati Indramayu karena dinilai peduli terhadap UMKM. Dibuktikan dengan pemberdayaan UMKM yang salah satu 10 program unggulan Indramayu bermartabat melalui program-program Kurcil. UMKM yang terbantukan apalagi dengan program Kurcil, maka itu COVID juga menjadi pelopor UMKM yang ada di patrol. Kami juga sempat mengumpulkan pedagang-pedagang kaki lima yang ada di lapangan patrol, dan harapannya dengan persatuan pedagang-pedagang kaki lima ini tergerak ekonomi kerakyatan. Dan maka dari itu, Bupati yang konsen terhadap pemikiran terhadap UMKM, saya merasa perlu Ibu itu mendapatkan apresiasi dari Warkop Kopit dengan memberikan anugerah Kopit Award tahun 2002. Pertama. Sementara Bupati Indramayu Haja Nina Agustina yang diwakili Kepala Satpol PP Teguh Budiarso menyampaikan ucapan terima kasih kepada Warkop Kopit Patrol. Bupati Nina mengapresiasi Warkop Kopit karena berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan keberadaan Warkop Kopit yang pemilik yang masih berusia muda bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda lainnya di Kabupaten Indramayu. Ini Saudara Jai sebagai owner dapat menginspirasi ya kaula muda yang ada di Kabupaten Indramayu, sehingga berbondong-bondong sekarang sudah banyak sekali. Begini juga warung-warung kecil seperti ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan yang jelas, jangan lupa kami selaku pemerintah daerah, izinnya tetap harus ditempuh pada saat membuka usaha warung kecil atau usaha UMKM ini, dan tetap mudah-mudahan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Malam puncak peringatan kedua HUT Warkop Kopit diperiakan oleh sejumlah artis sinetron seperti Denino, Dev Vigo, Rama Purba, dan Vino Saga. Serta artis dangdut Tarling, Nur Elfatoni, Tia Innova, Ayu Karlina, dan bintang rising star dangdut Siti Alia. Serta YouTube akustik Eko Soekarno. Tim Liputan RCTV Indramayu.